Seorang pengendara sepeda motor bernama Yana dikabarkan mendadak hilang secara misterius di Jalan Cadas Pangeran Sumedang. Hingga Rabu 17 November 2021, Yana masih terus dicari sampai ke dasar jurang, namun belum juga ditemukan. Sang istri mengatakan Yana hilang setelah sebelumnya memberi kabar ada yang nebeng. Yana diketahui merupakan warga Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Keluarga Yana bernama Yudi mengatakan saat ini ponsel milik Yana sudah mati. Ia menjelaskan sudah sejak Selasa 16 November 2021 malam mondar-mandir di sekitar Cadas Pangeran dengan harapan menemukan tanda-tanda keberadaan Yana. Kemudian ia menemukan motor Yana dalam posisi miring di dekat tempat parkir truk. Melihat hal itu, ia langsung menghubungi keluarganya. Dikutip dari tribunjabar.id, Rabu 17 November 2021, hingga kini pencarian masih terus dilakukan hingga ke dasar jurang. Hal ini juga dibenarkan oleh Kapolsek Sumedang Selatan, Kompol Boni Yuniar. Sebelum hilang, Yana sempat mengirim pesan suara kepada sang istri. Pesannya berisi Yana sedang melakukan salat dan ada orang yang nebeng ke Sumedang. Tak berselang lama, pesan kembali masuk ke ponsel istri Yana. Pesan kedua itu berisi tangisan dan menyesalkan perbuatannya kepada Tuhan. Hingga kini proses pencarian masih terus dilakukan. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di kanal YouTube Tribun News. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!